Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Apalagi di hari ini Lesti dan Bilar ada satu acara dengan Kobas, Basuki Surojo, meet and greet dengan couple cute-nya yakni Lesti Gejora. Hal itu pun disampaikan oleh Basuki di feed Instagramnya saat ia menjemput idola kita Rizky Bilar. Wow, wow, wow. Acara apakah yang akan diadakan oleh Kobas hari ini? Ya, dalam feed Instagramnya Kobas mengungkapkan bahwa akan ada acara silaturahmi dulu ke papa dan mama kakak Rizky Bilar sebelum meet and greet bareng Lesnar Lover. Lagi persiapan untuk jemput Dedek LSD dulu nih. Makasih doanya dan supportnya selalu ya. Selamat berakhir pekan dan dinku semua, kata Kobas. Masa gak mau? Ini takut dia, bukan siapa-siapa kok. I'm just driver. Woi, Inggrisnya bagus. Gimana? Mereka ternyata udah sampai di rumah Dede. Ya, rombongan Rizky Bilar dan Basuki Surojo udah sampai di rumah Dede Lesti. Terlihat keseruan ketika di sana. Ya, yang mana Rizky Bilar memberikan hal yang spesial banget dan bikin kita semua baper, guys. Ya, dia memberikan kunci kemudi pada kekasihnya Lesti untuk nyupirin DE. Tapi bagaimana yang terjadi? Dede nggak mau. Enggak, kan udah dibeli, Dek. Gimana kalian kalau lihat ini jadi baper bukan? Apalagi sudah Kompas memastikan bahwa mobil itu adalah mobil Bang Bi, udah dibeli. Tapi Dedek sebelumnya ngomong bahwa itu mobil orang. Wah, surprise banget sih Dedek baru tahu bahwa mobil itu sekarang udah punya si kakak, guys. Seru kan? Hari ini di weekend ini sebelum meet and greet mereka di acara Basuki, Rizky Bilar ternyata udah dapat memberikan surprise yang istimewa bagi kekasihnya dengan mobilnya sendiri. Supercar yang selama ini ia inginkan ternyata udah terwujud dan kebeli, guys. Selamat ya untuk si Bang Bi dan si Dedek Lesti. Dan hal itu pun diungkapkan oleh Kobas bahwa mobil Ferrari punyanya sudah beralih dan pindah tangan ke tangan couple cute kita, yakni Rizky Bilar dan si Dedek Lesti. Dan tentunya hari ini mereka mengendarai supercar pertama kali ke acara yang tentunya dikemas oleh Kobas. Lihat Rizky Bilar begitu berbahagia bersama si doi. Tentu kita semua pada juga ikut bahagia, guys, ngerasain sebagaimana apa yang mereka rasakan. Seru banget kan Lesti dan Bilar sekarang meet and greet, dan berangkatnya aja udah spesial pakai kendaraan mobil hasil jerih payahnya sendiri. Ya, alhamdulillah kita ikut senang. Apa yang mereka impikan, yakni apa yang Rizky Bilar impikan, sudah tercapai. Tinggal selangkah lagi mereka menuju halal tentunya. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dengan acara-acara berikutnya, jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Tentu meet and greet mereka di hari ini akan seru banget, dimulai dan diawali dengan sesuatu yang wow, wow, wow. Pasti nanti hasil dan endingnya pun akan wow, wow, wow. Karena kita tahu bahwa
Kobras begitu spesial memperlakukan Lesti dan Bilar. Apalagi sekarang si kakak udah resmi membeli mobil Kobras. Begitu bahagianya kita semua mendengar dan ikut merasakan bagaimana nikmatnya Ferrari yang dikendarai oleh Lesti dan Bilar di hari ini. Makanya bagi kalian jangan ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Yuk, bye-bye.